Kapan saudara mengetahui Joshua meninggal? 9 Juli. Jam berapa? Waktu itu Pak Ferdi Sambo ada di kamar. Waktu itu suami saya sama saya sedang di kamar. Saya menanyakan, kemarin ada kejadian apa di 46? Terus suami saya sampaikan bahwa Richard menembak Joshua hingga meninggal dunia. Terus? Dan suami saya sampaikan sudah melapor ke Pak Kapolri bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak-menembak antara Joshua dan Richard disebabkan karena Joshua melecehkan saya. Lalu saya kaget dan saya marah sama Pak Sepu saat itu dan saya menangis. Saya sampaikan kepada suami saya kenapa saya diikut-ikut ke dalam peristiwa tersebut. Saya menangis, lalu suami saya pergi keluar dari kamar.